Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Saputra. Kali ini kita akan membuat masker dari berbahan batik. Simak videonya sampai habis biar teman-teman semua tahu cara membuat maskernya. Pertama, kita sediakan kertas dengan ukuran 10 x 16 cm. Lalu kita lipat 2. Kita turunkan ke bawah 1,5 cm, di bawahnya 2 cm. Lalu kita garis lurus. Dari titik 1,5 cm kita garis melengkung ke sudut tengah kertas tadi. Kita gunting sesuai garis yang kita bikin tadi. Setelah itu kita sediakan kertas 8 cm ke bawahnya 10 cm. Lalu kita lipat 2. Dari tengah 2 cm, lalu kita garis lurus ke sudut paling sudut. Garis lurus kita gunting sesuai garis yang kita bikin tadi. Polanya sudah jadi, lalu kita gunting ke kainnya sebanyak 4 helai. Yang lebarnya kita juga 4 helai. Setelah itu kita pinggirkan yang kain kecil tadi, lalu yang kain besarnya kita lapisi dua, luar sama luar berhadapan. Itu juga yang satunya luar sama luar, luar berhadapan. Setelah itu kita jahit bagian atas, bagian tengahnya 1 cm besar jahitannya. Setelah kita jahit, kita lebarkan, lalu di pinggirnya, pinggir kanan, kita lipat 3 kecil-kecil. Begitu pula yang sebelah kirinya. Kita tandai pakai jarum yang tua dulu. Besarnya 8 cm. Lalu kita jahit yang kita lipat 3 tadi, begitu pula yang sebelahnya. Kedua kainnya kayak kita jahit kayak gitu juga. Sudah kita jahit keduanya. Kita gabungkan kain kecil tadi itu, yang luar sama luar berhadapan, kita sama tengahkan. Kita jahit pinggirnya kurang lebih besar jahitannya 1,5 cm. Sudah kita jahit, lalu kita jahit pinggirnya. Itu juga yang satunya, keduanya kita jahit pinggirnya.
Setelah kita jahit, sisa kain sampingan tadi kita buang, kita luruskan sesuai besar kiri dan kanan. Setelah kita potong, kita gabungkan luar sama luar berhadapan. Kita jahit pinggirnya kurang lebih 1 cm jahitannya. Sesudah kita jahit, kita balikkan kainnya. Kita jahit pinggirnya, terjahitkan 1-2 mm. Lalu kita sediakan karet 2, panjang karet 25 cm. Kita masukkan sebelah kiri. Kain yang masuk ke dalam itu sekitar panjangnya sekitar 3 cm. Juga yang sebelahnya. Hasilnya kayak gini. Semoga kawan-kawan bisa membuat masker sederhana. Terima kasih. Tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.